صلاة الله وآله والأحبة. Kisah para bule mualaf menangis di depan Ka'bah. Menginjakan kaki di tanah suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh dan haji menjadi impian bagi setiap muslim. Seperti video yang dibagikan laman Twitter Masud Asgar tentang sekelompok mualaf yang menginjakan kaki mereka untuk pertama kalinya di Mekah saat menunaikan umroh. Para mualaf dari berbagai ras, bangsa dan negara ini merasa sangat bersyukur karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi tamunya di Mekah. Para mualaf ini begitu terharu akhirnya bisa datang ke Mekah untuk melihat Ka'bah dan beribadah secara langsung di Mekah. Mereka tak henti-hentinya menitikkan air mata, baik saat sholat maupun berdoa. Mendengarkan kisah rekan mualaf lainnya saja mereka ikut menangis. Mereka bisa merasakan bagaimana beratnya perjuangan untuk kembali ke Islam. Selain itu, ini adalah pertama kalinya mereka di kota suci yang penuh keutamaan ketika beribadah di dalamnya. Cuitan Masud Asgar itu rupanya mendapat respons dari salah satu jemaah wanita yang ikut dalam rombongan mualaf tersebut. Menurut jemaah bernama Amanda Sensei itu, dia bersama rombongan mualaf dari berbagai negara menjalankan umrah pertama kalinya. Ini terjadi bulan Desember tahun 2018, Masya Allah. Saya merasa sangat beruntung berada di kelompok yang sama. Semoga Allah memberkati kita semua, kata Amanda Sensei. Wanita itu kemudian menerangkan bahwa mereka terpilih dalam program bernama World Umrah. Mereka semua datang dari berbagai negara seperti Inggris, Jerman, Perancis, Finlandia, Rusia, dan lain-lain. Menurut Amanda, program itu dikhususkan bagi mereka yang baru memeluk Islam minimal 2 tahun dan tidak pernah menunaikan umrah atau haji. Amanda Sensei sendiri mengaku memeluk Islam pada tahun 1998 silam, tapi belum juga dapat undangan. Hingga akhirnya undangan dari World Umrah datang pada 2018 lalu. Demikian kisah perjalanan para bule mualaf pergi ke Mekah. Semoga mereka bisa istiqomah dan menginspirasi teman-teman untuk lebih giat lagi dalam beribadah. Amin Allahumma amin.